aku yang berjudul Kita Berdua. Aku cerita sedikit nih tentang Kita Berdua. So basically it's about this relationship dimana tuh kita bisa terima perbedaan. Dan relationship ini tuh mungkin yang aku taruh sebagai simbolisme di klipnya itu sama pasangan aku. Tapi sebenarnya relationship tuh bisa berbeda-beda. Jadi bisa sama sahabat kamu, bisa sama apa orang tua kamu, bisa sama orang-orang, bahkan orang yang gak kamu kenal gitu. You can build a good relationship. Biasa perbedaan menyatukan kita, kau dan aku kan selalu bersama. Kita berdua. Nanti kayak lucu gitu, aku di balik TV-nya, aku sama Jordan di balik TV-nya. Terus kita pura-pura kayak kita badannya tuh yang sesuai sama yang ada di TV itulah. Yakinlah, aku kan ada. Dalam setiap tawa dan tangis. I'm very dominant in the relationship. I wanna go here. Mereka. Wanita perkasa. Tapi kau dan aku kan selalu bersama. Konsep dari video klip Kita Berdua dari Sheryl, sebenarnya intinya gue mau capture kegiatan Sheryl sama pasangannya. Jadi mereka tuh ngelakuin hal-hal yang super kreatif dan apa ya, aneh-aneh di dalam kegiatan mereka sehari-hari gitu. Salah satunya adalah agak kurang kerjaan sih, nempelin mobil pakai post-it gitu. Terus mereka juga ada kayak menghias sudut kota yang hancur. Pengennya sih klip ini tuh kayak ngegambarin bahwa apa sih, kalau orang pacaran kan kegiatannya tuh nggak harus itu-itu aja gitu loh. Jadi kegilaan pasangannya itu, cinta itu bisa diekspresikan dengan cara yang kreatif. Lagu ini aku minta Om Dinut, namanya Andre Dinut, untuk aransemen lagu ini. And then he did it. I gave it to Musika. And I was just so lucky, ternyata diterima sama Bu Acin. Dan ini lagu Indonesia pertama aku. So, I was very lucky. Kita satu. Can you show your walrus tattoo? See? Tatonya aja matching sama gitar aku. The woman behind my success. Kita berdua. Kita berdua. Okay guys, udah at the last part of my clip, which is the ending. I am finally finished with Kita Berdua's clip. Thank you so much buat Upi and team. Semuanya say woo! Kau dan aku kan selalu. Hanya beberapa menit saja.